Kalaulah Han ni nak jadi player bola sepak, mestilah Han fikir yang player bola sepak ni kena ada speed, kena ada kemampuan dribble yang tinggi. Tapi, aku nak beritahu dekat Hang, ada seorang pemain bola sepak profesional, terkenal dan antara yang terhebat. Tapi tak laju, tak besar, lepas tu dribble dia biasa-biasa je. Siapa dia? Tak lain tak bukan, Thomas Muller. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Sema Player pada kali ini, kita nak cerita tentang seorang pemain bola sepak yang boleh kata highly underrated, yang ramai tak sema pasal dia, yang kalau dapat dia dalam game ni memang tak boleh pakai dia pun sebab dia slow. Dia adalah Thomas Muller. Han bayangkan nak jadi seorang pemain bola sepak profesional, kemampuan tertinggi Han mestilah kena pandai dribble paling kurang dan kena laju. Sebablah ni zaman moden bola sepak pun bergerak laju. Tapi kita ada seorang player bola sepak yang dia ni kata memang dia tak guna speed langsung. Kalau kita tengok dia ni macam berjalan dari kat padang. Memanglah ada satu masa dia lari. Dribble pun tak tahu mana, tak laju. Tapi macam mana dia boleh jadi pemain bola sepak profesional? Thomas Muller ni memang seorang pemain yang sangat special. Tapi sebelum kita cerita cara permainan dia, jom kita tengok macam mana dia membesar daripada kecil sampailah dia besar. Thomas Muller lahir pada 13 September 1989 lah. Yalah ni boleh kata umur dia lebih kurang dalam 35-36 tahun lah. Dan kalau apa nak tahu, sepanjang kerjaya bola sepak dia dekat senior level, dia ni main dekat satu pasukan, iaitu pasukan Bayern Munich. Kalau dekat akademi, dia pernah main dekat satu akademi lagi, iaitu akademi TSV PAL, sebelum join akademi Bayern Munich pada tahun 2000. Dan pada tahun 2000 tu, dekat situlah dia jumpa dengan seorang coach. Waktu tu coach under 18 ke coach berapa, coach untuk akademi lah, iaitu bekas coach pasukan Perak, iaitu Lim Tiong Kim. Bayangkan Lim Tiong Kim, dia pernah jadi coach kepada seorang pemain sehebat Thomas Muller. Dan Thomas Muller pun kenal dia sampai ke hari ni. Dia duduk dekat akademi daripada tahun 2000 sampailah 2008 tau. Sampailah tahun 2009. Waktu pada tahun 2009 tu, under Louis van Gaal dekat Bayern, barulah Louis van Gaal ni dapat kesan bakat seorang pemain sehebat macam Thomas Muller ni. Dia tengok, member ni tak laju, member ni tak pandai dribble, tapi macam mana boleh skor banyak gol? Macam mana boleh buat assist dan juga duduk dekat tempat yang betul? Setiap masa bola ada dalam kotak, mesti dia ada. So itulah sebabnya Louis van Gaal, dia promotkan Thomas Muller ni ke pasukan utama. Dan keputusan Louis van Gaal tu tak pernah silap lah bila dia promotkan player-player akademi. Tapi sebenarnya kalau nak kata yang betul-betul promotkan dia daripada akademi, bukan Louis van Gaal, tapi adalah Jurgen Klinsmann. Under Jurgen Klinsmann, Thomas Muller punya performance tak adalah bagus sangat. Dia ni agak struggle juga untuk make under sistem Jurgen Klinsmann. Sampailah dia ni hampir dilonkan ke Kelab Lelah untuk dihantar secara pinjaman. Tapi under Louis van Gaal, Louis van Gaal lah yang kenal potensi dia, Louis van Gaal lah yang jadikan dia pemain macam hari ini. Awal-awal game dekat pasukan Bayern, macam biasalah dia pemain muda dipromokkan. Van Gaal ni dia bagi masuk sebagai pemain sub je, tapi bagi import dekat pasukan. Sampailah dia jadi pemain penting untuk pasukan Bayern lah. Februari tahun 2010, Muller sign kontrak baru dengan pasukan Bayern time tu. Han bayangkan, Thomas Muller waktu tu baru usia dalam 21 tahun, tapi waktu musim tu, dia main dalam semua game Bundesliga. Dia cuma terlepas game kalau dia kena suspend, jadi sebabkan kena card. Tapi kalau tak kena card, memang dia ni akan main every game. Itulah betapa pentingnya Thomas Muller dalam pasukan Bayern. Thomas Muller ni diumumkan diri dia dekat dunia, memang kalau dia dekat Bayern, kita tahu walaupun Bayern ni satu pasukan yang besar, Bundesliga ni depa lebih kurang depa ni tak pandai sangatlah nak promosikan liga depa. So walaupun player-player muda perform dekat situ, tapi ramai yang tak tahu kalau depa tak tengok. Lain pula dengan macam EPL kan. EPL kalau pemain muda tu perform, orang tak cari pun orang akan tunjuk dekat dunia. Tapi Thomas Muller betul-betul umumkan dia dekat dunia waktu pentas Piala Dunia pada tahun 2010. Yang mana time tu dia betul-betul tunjukkan performance dia yang cukup mantap. Ha, bayangkan Thomas Muller waktu tu usia 21 tahun, yang ramai kata tak laju, tak pandai dribble, tiba-tiba jadi top scorer dalam turnamen Piala Dunia 2010. Waktu tu usia dia baru 21 tahun. Dia skor 5 gol daripada 6 game dalam Piala Dunia, dapat anugerah Golden Boot, dapat anugerah pemain muda terbaik dalam turnamen tu. Bukan setakat skor 5 gol je, dia juga buat 5 gol dan juga 3 assist. 8 gol contribution daripada 6 game dalam pentas terbesar dunia pada usia 21 tahun. Waktu tu memang gila. Sebab itulah pasukan Bayern depa sign kontrak baru dengan Muller. Depa tak mahu Muller caw daripada Bayern. Walaupun performance dia ni hebat kan. Kalau contohlah kita tengok waktu tu, kita ada CR, kita ada Messi, kita tanya position depa. CR waktu tu dia boleh cakap lah dia ni main sebagai left wing ataupun center forward tentu. Kita boleh tanya Lionel Messi tentu, Messi hang main posisi apa? Han main posisi false 9. Semua boleh describe posisi masing-masing. Tapi walaupun Muller tentu tengah perform, kalau waktu tu orang tanya posisi dia apa, orang pun tak tahu. Sat-sat main dekat atas, sat-sat main kat bawah, sat-sat main kat tengah,
saya dekat, dekat bahagian defend pun kan ada main juga. So ada interview famous lah pada tahun 2011 orang tanya dia, posisi Hang ni apa sebenarnya ni? Cara permainan Hang, Hang cuba describe sikit cara permainan Hang. Waktu ni lah mula dia keluarkan satu statement, dia kata posisi dia adalah RAM Dota. Ataupun kalau kita nak translate ke bahasa Inggeris, dia adalah Space Interpreter. Dia lebih kurang macam penjelajah lapangan lah kan. Maksudnya Thomas Muller ni bila main dalam satu game, dia ni akan bebas untuk gerak kat mana-mana. Dia ni akan bergerak dekat ruang kosong dan berada dekat tempat yang betul dekat masa yang betul. So itulah Thomas Muller. Walaupun cara permainan dia tu pelik dan susah nak diimplementkan oleh manager mana-mana kalau mereka tu tak pandai untuk atok taktik bagi sesuai dengan Muller, tapi tak kira lah manager mana main dekat pasukan Bayern ke, Jupp Heynckes ke, Pep Guardiola ke, Carlo Ancelotti ke, sampai lah hari ni Vincent Kompany, Thomas Muller still jadi pemain kunci untuk pasukan Bayern sampai ke hari ni. So itulah nak kata betapa hebatnya Thomas Muller ni dekat pasukan Bayern. Tapi sebelum tu Sat, video ni disponsor oleh Boots Mania, kedai sukan pilihan hampa semua. Lah ni kalau hampa nak tahu, Boots Mania dah ada 3 cawangan tau dekat Malaysia. Depa sebelum ni ada 2 aja. Yang pertama dekat Alostar, yang kedua dekat Sepang. Dan lah ni terbaru, orang-orang Selangor best lah kan, sebab ada dekat Shah Alam. Kalau hampa PICT ke ataupun hampa ni geng-geng hampa yang study dekat UATM, boleh singgah dekat sana, dekat je. Sebab dekat-dekat dengan UATM Shah Alam lah lokasi Boots Mania tu. Segala info berkenaan dengan Boots Mania aku akan tinggalkan dekat description kat bawah, okey. Dekat Boots Mania ada macam-macam pilihan kasut bola dan juga peralatan sukan yang boleh dapatkan daripada mereka. Macam-macam pilihan kasut daripada first grade sampailah kepada fourth grade pun ada juga. Dan yang paling penting, kita tak ada kopi ori mat. Yang paling penting semua ori. Dan Boots Mania juga ada YouTube tau. Jangan lupa subscribe YouTube mereka. Aku tinggalkan link dekat paling atas sekali dekat bawah. Dan apa boleh follow mereka sebab mereka ni selalu buat content eksklusif. Dan yang paling best, mereka akan buat tips pasal boot bola sepak. Kalau siapa-siapa yang tak tahu nak pilih boot bola sepak tu, boleh tengok YouTube mereka. Jumpa apa dekat Boots Mania nanti, okay? Masuk balik dalam video. Kita fast forward ke depan lah. Thomas Muller dia dah menang macam-macam trofi dah dengan pasukan Bayern Munich. Bundesliga saja dia ada 12. Tak tambah lagi DFB Pokal, DFB Super Cup dengan Champions League. Dia dah menang 2 trofi Champions League dengan pasukan Bayern Munich. Dan kalau apa nak tahu, pemegang rekod assist terbanyak dalam Bundesliga sepanjang zaman, siapa dia pegang? Thomas Muller. Tu yang kata underrated tu. Sebab ramai tak sembang pasal dia. Ramai tahu dia padu. Tapi itulah ramai tak tahu nak sembang apa pasal dia. Sebab kalau tengok dia main macam... Kalau Hang tak baca game, Hang just nak tengok pemain buat skill apa semua, Hang akan rasa permainan dia bosan. Tapi kalau Hang betul-betul baca game, Hang tengok dia punya movement dalam kotak penalti, weh, movement dia memang world class lah. Dan aku rasa Thomas Muller ni mungkin kalau dia bersara nanti, dia akan jadi seorang manager yang bagus. Walaupun Thomas Muller ni seorang pemain yang cerdik dekat atas padang, tapi selalunya dekat luar padang ni, dia ni nampak macam tak cerdik. Dia selalu buat lawak-lawak yang tak lawak langsung. Kan, mana ada lawak tak lawak kan? Kalau nak cari lawak yang tak lawak, cari lawak Thomas Muller. Memang tak lawak amat. Tapi itulah dia ni menjadi karakter dekat atas padang untuk pasukan Bayern bila masuk main dalam game. Kalau hangpa tengok bila Bayern main ke, Jerman main ke, Thomas Muller antara pemain yang paling fluent sekali dekat atas padang. Dia yang paling banyak jerit dekat player bagi semangat atau pemain-pemain lain. Dan itulah sebabnya betapa pentingnya Thomas Muller untuk pasukan Bayern dan juga Jerman. Baru-baru ni lawan dengan pasukan Freiburg, Thomas Muller dah catatkan satu rekod baru. Yang rekod ni akan susah untuk dipecahkan oleh mana-mana pemain dalam pasukan Bayern Munich dalam sejarah mereka. Iaitu dia dah catatkan rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah kelab, iaitu 710 penampilan, mengatasi rekod Sepp Maier, bekas goalkeeper legend depa dulu. Sebenarnya aku ingat lagi kalau kita nak balik ke tahun 2013-2014, waktu tu sebenarnya Thomas Muller ni dilinkkan dengan pasukan Manchester United. Tapi nasib baiklah dia tak pindah PMU. Kalau dia pindah PMU, aku rasa dah ranap dah hari ni kan. Tapi dia pilih untuk stay dengan pasukan Bayern Munich dan lah ni masih lagi relevan untuk pasukan Bayern Munich. Dan aku rasa future mungkin dia akan pecahkan banyak lagi rekod untuk pasukan Bayern Munich. Untuk pasukan kebangsaan pula, Thomas Muller ni dipanggil dalam pasukan kebangsaan pada bulan Oktober pada tahun 2009. Waktu tu Thomas Muller ni dijangka akan main dalam satu game lawan dengan pasukan Ivory Coast. Dan tu dijangka akan jadi debut dia untuk senior. Tapi sayang, game tu cancel waktu tu disebabkan kematian Robert Enke. Kalau siapa-siapa tak tahu pasal Robert Enke, apa boleh search Robert Enke, aku dah pernah cerita dah pasal dia. Dan dia buat debut untuk pasukan Jerman pada Januari 2010, waktu tu lawan dengan pasukan Argentina. Walaupun pasukan Jerman menang Piala Dunia 2014, tapi bagi aku performa terbaik Thomas Muller adalah pada Piala Dunia 2010, yang mana tentu ada trash pasukan Argentina yang tentu Maradona banyak sangat cakap dan tak respect dekat Thomas Muller. Walaupun Thomas Muller ni still play muda, dia bantu pasukan Jerman tentu belasah pasukan Argentina dekat quarter final Piala Dunia 2014.
Thomas Müller juga memainkan peranan yang besar dalam kejayaan pasukan Jerman untuk juara Piala Dunia tentu. Antara performa terbaik dia waktu bantu pasukan Jerman belasah tuan rumah tentu 7-1 pasukan Brazil, yang mana dia lah mulakan gol pertama untuk pasukan Jerman belasah Brazil tentu. Dan akhirnya selepas pasukan Jerman dalam kempen mereka waktu quarter final dalam Euro baru-baru ni, Euro 2024, mereka kalah dengan pasukan Spanyol. Thomas Müller dah pun umumkan dan dia ni akan bersara dekat peringkat antarabangsa, tapi still main dekat club level. Waktu ni berakhirlah kira dia sebagai pemain international untuk pasukan Jerman, dengan pemain macam Toni Kroos, Ilkay Gundogan pun dah bersara, dan juga Mané Neuer. So walaupun lah ni Thomas Müller dah tua, Thomas Müller dah berusia dah, tapi still bila dia main, dia still main macam dulu juga. Sebab Thomas Müller ni daripada dulu lagi main macam orang tua. Sebab Thomas Müller ni dia tak gunakan speed, dia tak gunakan dribble, dia just gunakan kebijakan dia untuk baca game, untuk berada dekat tempat yang betul dan juga dekat masa yang betul. Kalau aku rasa lah kan, ni pendapat aku tau, aku rasa pemain yang lebih kurang dengan bakat macam Thomas Müller lah ni, yang mungkin ramai tak nampak, adalah Kai Havertz. Sebab Kai Havertz pun pemain yang boleh baca ruang game dan boleh baca space game. Maksudnya dia tahu dia nak dekat mana sebelum bola tu sampai dekat dia. Tapi kalau kita nak compare kualiti Thomas Müller dengan Kai Havertz, masih lagi jauh lah, macam langit dengan bumi. Sebab itulah mungkin aku rasa macam pasukan Jerman dah ada pegati kepada Thomas Müller. Thomas Müller pun rasa dia dah patut bersara. So itulah video kali ni. Minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan dalam video ni. Apa boleh komen apa pendapat hampa untuk video kali ni. Kalau aku sebut kat hampa nama Thomas Müller, apa perkara pertama yang terlintas dekat kepala hampa? Aku teka, mesti Robert Lewandowski kan? Hak tu lawak tu paling hambar mat. Orang tak gelak tu, dia tunggu orang gelak pula tu. Tak tahulah kan. So itulah video kali ni. Video ni disponsor oleh Bootsmania. Dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Segala info berkenaan dengan Bootsmania aku tinggalkan dekat link dekat description kat bawah, okay? Assalamualaikum.